terkadang dengan yudir satu rakaat. Apa itu? 8 rakaat di sholat tahajud satu rakaat yudir. Terkadang lagi pernah buat yudir 3 rakaat. Terkadang lagi pernah yudir 5 rakaat dengan satu salam. Nah, di sholat 8 rakaat satu salam tahajud, kemudian 5 rakaat yudir dengan satu salam. Berapa semua? 13 rakaat. Kita boleh mengatakan 15 rakaat semuanya witir atau 13 rakaat semuanya witir. Tidak, witir itu adalah minimum 1, maksimum adalah 11 rakaat. Lalu jumlah bilangan nabi 13 dan 15 itu bagaimana? Bukan semuanya itu witir, tapi sebahagian adalah tahajud, sebahagian yang lain itu adalah witir. Berapa kali nabi witir? Terkadang 1, terkadang 3, terkadang 5, dan terkadang 11. Kita dalam hal ini menunjukkan bagaimana kaifiat sholat lagi antara sholat malam dengan sholat witirnya. Ada pun caranya bagaimana sholat malam. Ini kita dibahaskan tentang sholat malam supaya kita ada niat dan azam untuk kita bangun malam dan juga menjadi hujah kepada kita apa yang kita belajar. Kami sesuaikan, ya kan? Ilmu bila amal, kasyajar bila damar, ilmu tanpa amal, umpam pokok tanpa buah. Kaifiyah salat itu di waktu malam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang paling afdal itu makna dua-dua. Kalau nak salat 8, buat dua-dua. Atau nak salat 11, buat dua-dua semua. Hanya menghujung itu yang menjadi boleh satu atau tiga sekaligus dengan dua salam maupun dengan satu salam. Tapi salat tahajudnya itu digalakkan untuk dilakukan dua-dua. Bila mana dikatakan digalakkan untuk dilakukan dua-dua, bermakna boleh untuk buat sekaligus. Nah, ini dengan buat 8 rakaat dengan satu salam pun pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi kata yang afdal kita sholat dua-dua, tapi beliau buat sepanjang 8 rakaat dengan satu salam? Adakah Nabi meninggalkan yang afdal? Bukan. Nah, untuk ajar kepada kita bahwasanya yang begitu itu boleh dilakukan secara praktikal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hal ini cara melakukan sholat malam itu adalah dengan baik dengan dua-dua atau sekaligus 8 rakaat atau 10 rakaat dengan satu salam, dan selebihnya adalah diakhiri dengan witir ijadu kira salatikum witra, jadikan penghujung sholat kamu itu adalah witir.